Halo, halo telur, ketemu lagi dengan Dunia Za, teman setia pembangkit selera makan Anda di mana saja yang selalu bikin lapar, ngiler dan gemecer. Kali ini saya sedang berada di Jalan Raya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Lebo Sidoarjo. Saya ingin merekomendasikan salah satu tempat nongkrong asik, enak dan recommended dulur. Namanya Akar Jati Cafe. Penasaran seperti apa tempatnya? Apa saja menu-menu yang disajikan di Akar Jati Cafe iki? Ojo nanti-nanti. Nah, kini. Untuk Anda pengusaha-pengusaha kuliner yang ingin usaha kulinernya saya review, bisa menghubungi saya melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram di nomor 0856-0654-9301. Ayo kita dukung kuliner-kuliner kecil di Sidoarjo, pedagang-pedagang kecil di Sidoarjo, agar semakin berkembang dan semakin dikenal di seluruh Indonesia, tentunya dengan cara subscribe Dunia Za. Dan jangan lupa follow Instagram saya juga @duniaza_sreddisor. Ojo nanti-nanti nangke ini ayo. Selamat sore Pak Bos. Sore. Dengan Bapak siapa ini? Saya panggilan sehari-hari Pak Tris. Pak Tris ini di bagian apa di Akar Jati ini, Pak? Pengelola juga pengendali masalah operasional. Oh, pengelola dan pengendali operasional. Betul. Ini pakaian-pakaian chef ini jenengan chef juga, Pak ya? Kalau saya nggak merasa, tapi orang-orang dan original saya mengakui saya chef. Wah, mantap ini pasti ya. Pinter masak Pak Tris ini. Oke. Usahanya ini sudah berapa lama Pak Bos Akar Jati ini? Kurang lebih berjalan hampir 1 tahun. Oh, sekitar 1 tahun ya. Untuk menu yang favorit best seller di sini apa Pak Tris? Kalau menu favorit itu bakaran. Ya, bakaran itu ada saus male, saus dabu, tolo, dan saus manis. Oke. Ya. Untuk jam operasionalnya ini jam berapa, Pak? 9:30 atau jam 10 sampai tutup. Sampai tutupnya jam? Jam 10. Jam 10 malam ya. Oke, mantap. Oke, dengan masuk YouTube ini semoga usaha Akar Jatinya ini makin laris. Amin. Makin rame dan makin famous di Sidoarjo. Ya. Amin. Lah dulur, iki penampakane menu kuliner favorit Akar Jati Cafe and Resto, namanya gurami telur asin. Penasaran seperti apa rasanya? Monggo ndang diampiri. Untuk kalian yang lagi mager, males keluar rumah, bisa juga langsung order menu-menu favorite Akar Jati Cafe and Resto ini di Gojek, produknya GoFood dulur. Wis gak suwe-suwe tak cobake seenak apa rasane menu kuliner favorite Akar Jati Cafe and Resto. Nah, si jine ini lali sama Anur. Salah satu favorit Chinese food ala Akar Jati Cafe and Resto ala Chef Tris. Nah, ini chefnya ini asli dari Hotel Bintang 5 dulur. Wah, penasaran seperti apa rasanya? Ikuti terus videonya, jangan kemana-mana, di sini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sing disik gitu bang, iki sego goreng sih lur. Mergo Akar Jati Cafe and Resto ini identik dengan Chinese food yang rasanya mantul, kentul. Aroma Chinese-nya ini sangat kuat lur. Saya tadi sih juga ngobrol dengan chef-nya, jangan khawatir meskipun menu-menu Chinese food ini halal, 100% halal.
Untuk acarnya ini lur, berkelas sih lur. Jadi timunnya ini dicacah di resik kecil dan tentunya lombok acarnya lur. Wes gak sabar tak coba isik lur. Nasi goreng Chinese food ala Akar Jati Cafe and Resto. Monggo lho, monggo, monggo. Sesuai dengan baunya lur. Baru kali ini saya nemu kuliner Chinese food seenak ini di Sidoarjo lur. Untuk kalian pecinta kuliner-kuliner Chinese food, wajib mampir di Akar Jati Cafe and Resto. Saya jamin sekali coba pasti langsung jatuh cinta. Tak terus nih lur. Yang menarik di nasi goreng Chinese food Akar Jati and Cafe ini, meskipun aromanya sangat kuat, rasanya sangat kuat, tapi ora enek lur. Ngurangi terus. Untuk isiannya ini toppingnya ada pentol, ayam, dan juga sosis. Wah, saya kira ini nasi goreng sangat mewah ini lur. Ayamnya ini juga semacam ayam-ayam rasane koyo ayam sate lur, ono gosong-gosongnya siti. Bukan ayam-ayam iris, ini ayam dadu. Wah, Chinese food temen nih ya. Acarnya juga cuka, garam, gulanya jadi satu, mewah tenan. Untuk kalian pecinta kuliner Chinese food, gak usah nanti-nanti, langsung aja ke Akar Jati Cafe and Resto. Mewah rasanya lur. Ayamnya ini semacam ayam dadu, rotok gosong-gosong sidik lur. Gurih tenan. Ditambah dengan kerupuk ini menambah nafsu makan lur. Mergo senenganku mangan kerupuk. Dicepulsi lombok, wah, nendang rasanya. Untuk minuman best seller lah, ini sebelahku. Namanya Vanilla Cincau. Tak coba isi, aku ya kurang tahu. Sawager tenan. Aroma vanila dan janggelannya ini sangat terasa lho. Nek basa Jawane iki janggelan cawe iki lur. Cawenya ini dicacah kecil-kecil. Ada rasa tape nih iki lur. Senggarai mewah ini perpaduan antara vanila, janggelan, dan tape nih lur. Tidak heran, minuman Vanilla Cincau ini bisa jadi best seller di GoFood dan Akar Jati Cafe and Resto iki lur. Aku ya penasaran gurami telur asine iki. Tak coba dhisik lur. Tampilane cuantik kelas bintang 5. Mergo sing meracik ini Chef Tris, asli dari hotel-hotel bintang 5. Sudah melalang buana di hotel-hotel di seluruh Indonesia. Beliaunya ini sudah, saya kira sudah lanjut usia. Pasti pengalamannya wah kelor. Tak coba gurami ini. Kalau di kuliner seafood ada gurami asam manis, cenderung manis. Kalau ini cenderung gurih dan asin lor. Tapi asinnya ini pas, tidak dominan. Tidak heran ini bisa jadi salah satu best sellernya menu Akar Jati Cafe and Resto.
matangnya juga pas. Pemanisnya ini ada selada, bawang bombay, lombok merah, gak heran Nur, sing noto ini chef berpengalaman hotel bintang 5. Saya kira dicampur dengan nasi goreng ini pasti cocok Nur, tak coba Lur. Monggo lho, monggo, monggo. Saya itu sering makan Chinese food seperti nasi goreng, mie goreng, koluke, kue tiaw goreng. Tapi yang paling enak ini baru di Akar Jati Cafe and Resto. Chinese food iso enak koyok ngene lho. Neng Sidoarjo baru ono iki nang Akar Jati Cafe and Resto. Monggo nang diampiri wajib iki. Bisa jadi kuliner wajib di Sidoarjo ya. Aneh Bang Bome. Nah, iki sehat lho, tak cobai lho. Nah, koyo nang film-film Korea drakor mangane ngene lho. Saya tadi sempat pesimis, yo opo rasane gurami telur asin iki. Opo gak asin, ternyata gurih tenan. Oh, enak gak kalah karo gurami asam manis. Menu-menu gurami lainnya. Enggak menutup kemungkinan di menu-menu Akar Jati enggak menutup kemungkinan menu-menu best seller di Akar Jati Cafe and Resto ini ada gurami asam manis dan gurami-gurami yang lain. Wah, mantap tenan. Tentunya guraminya ini fresh lho. Aku langsung jatuh cinta dengan Nasgor Chinese foodnya Chef Tris ini. Juara pokoknya. Dagingnya wakil. Wis tak jamin menu-menu kuliner Akar Jati Cafe and Resto iki wis sawedep mantep mak jelep pokoknya. Saya tidak heran menunya bisa seenak ini karena diracik oleh chef yang berpengalaman di bidangnya. Ya sungguh tak terus nomane lur. Warak gurami ini gue deh. Lur eman-eman. Ini orang pedes ya orang tuso. Mek anak luru lah mbak ya. Untuk timun acarnya juga wis juara. Ngeblend banget dengan rasa nasgornya. Cocok. Untuk Nasgor Chef Tris ini saya kasih rating 9.5 lur. Wah, hampir sempurna pokoknya. Untuk kalian pecinta kuliner saya ulangi lagi, untuk kalian pecinta-pecinta kuliner Chinese food wajib banget nyoba
menu kuliner Chinese food Akar Jati Cafe and Resto ini di Jalan Raya Kiai Haji Ahmad Dahlan Lebo Sidoarjo. Seperti biasa, nanti alamat lengkap beserta Google Maps-nya akan saya cantumkan di deskripsi, tinggal tul sampai lokasi. Oke, terima kasih sudah nonton video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk mendukung channel ini menjadi besar dan menjadi channel kuliner kebanggaan di Indonesia. Akar Jati Cafe and Resto ini salah satu resto kuliner wajib didatangi di Sidoarjo ini. Oke, nikmati hidup ini, jangan lupa beribadah dan berdoa.